Gak semangat, Pak. Kamu gak sadar jabatan kamu apa ya, ha? Saya Kang Pel, Pak. Kang Pel? Iya. Lebih kayak pelatih kungfu ya. tukang pel bulu tangkis juga rapi pakai jaket gitu. Oh iya, Pak. Katanya lupa lompat, Pak. Oh, ini saya jadi MC loh. Beda loh gimana sih. Baik. Ya. Jadi, di lapangan Tonight Show pada malam hari ini, kita akan hadirkan dua bintang bulu tangkis. Pasangan atlet yang selalu kompak baik di dalam maupun luar lapangan. Kita akan tes kejujuran mereka. Dijajuli. Jawab jujur kali. Telah. Malu dong. Langsung saja kita panggil, ini dia Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Ya. Saya akan bertindak sebagai wasit yang akan memberi pertanyaan-pertanyaan untuk mereka. Kursi wasit di atas dong, ya kan? Ya, siap? Dua ya? Jadi jatuh, Pak. Terbalik. Maaf. Oke, baiklah. Silakan Bapak mungkin diterangkan dulu. Jadi, Mas Alan dan Mbak Susi nanti akan menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan akan saya berikan. Sambil bermain bulu tangkis. Pak, kan belum keringetan, main aja belum. Ngapain? Tadi ada yang ngeces, Pak. Ya, boleh sweet dulu, Alan dan Susi. Untuk sweet dulu, siapa yang akan bola pertama? Iya, karena Mbak Susi perempuan, jadi Mbak Susi dulu ya. Tadi pakai sweet. Ladies first, oke. Okay. Baiklah, ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan ya. Sambil jawab, mainnya santai-santai aja ya Mbak Susi ya. Sama Alan, nggak usah semes-mesan. Takut kena saya nanti ya. Santai aja, oke, okay, baiklah. Sambil bermain, ya. Service! Gimana sih ngomongnya? Zero all. Love all. Service 500 kilo. Seru pintar. Mantap. Wow! 1-0! Wow. Yes! Wow! 1-0! Iya. Langsung bola, masih bola Susi. Tanya Pak, kan Jajuli ini bukan... Oh iya, mau nonton lo. Ini sambil nanya-nanya ya masalahnya. Main aja santai ya, oke. Susi Susanti, jawab jujur. Apakah Alan kalau tidur menengkur? Ya. 2-0, iya. Alan, jawab jujur. Kapan pertama kali naksir Susi? Servis dong. Pada saat main badminton. Pada saat main badminton, ya. Oke. Susi, jawab jujur. Pernah kasih surprise gak ke Alan? Pernah. Surprise-nya apa? Lu ngapain kayak gitu? Koknya keringetan, Mbak. Itu netes. Sorry ya, Mas Alan. Maaf ya, Mbak Susi. Ya. Surprise-nya apa? Pernah kasih? Aduh, lupa. Waktu Valentine. Oh, so sweet. Susi, romantis juga Susi nih. Oke, baiklah. Alan, jawab jujur. Susi tipe yang pencemburuan atau enggak? Penyemburu. Aduh, sampai lupa selfie. Susi, jawab jujur, hal romantis apa yang pernah Alan kasih buat Susi? Kasih hadiah. Berupa? Hadiah. Dompet. Oh, dompet. Iya, iya. Ada isinya enggak? Isinya langsung ditransfer. Oh, ditransfer. Oke. Okay. Alan, jawab jujur, kebiasaan dari Mbak Susi apa yang paling Alan enggak suka? Nah, servis. Sering ngambek. Oh, udah cemburuan sering ngambek lagi. Semes aja lah, semes lah. Mulai panas, saudara-saudara. Dicemes beneran tuh. Susi, jawab jujur, siapa yang lebih sering ngalah kalau berantem? Alan. Udah ngambek kan, cemburuan, gak mau ngalah lagi. Susi, Susi. Susi aja. Alan, jawab jujur, Susi jago masak atau enggak? Jago masak. Jago masak? Makanya hasilnya begini. Jadi montok. Lanjut, Susi jawab jujur,
tempat mana yang pengen kamu datengin bareng Alan? Biar romantis, Maldives kali ya. Oh, Maldives. Nambahan anak lagi dong nih. Jangan ya, oke. Alan jawab jujur. Lebih suka Susi menjadi ibu rumah tangga atau menjadi atlet bulu tangkis? Sekarang jadi atlet bulu tangkis. Sekarang harus dari ibu rumah tangga. Yang benar gimana sih, kok belepotan amat sih? Gimana masalah? Kalau sekarang harus jadi ibu rumah tangga. Oh, jadi rumah tangga. Iya, kalau dulu jadi atlet. Oh, gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, Susi Susanti lebih seksi ketika main bulu tangkis atau seksi di rumah jadi ibu rumah tangga? Seksi jadi ibu rumah tangga. Oh. Susi jawab jujur, anak-anak lebih dekat sama Susi atau sama Alan? Sama saya. Oh, jadi gak dekat sama Alan ya? Dekat juga, Pak. Tapi masih lebih dekat ke Susi. Alan jawab jujur, satu kata yang menggambarkan Susi. Satu kata. Kok dipegang kok kek? Eh, fall. Prik. Keluar. Oh, iya, mama. Lagi ditaknya dipegang. Repel tuh, basah. Satu kata yang menggambarkan Susi, Mas Alan. Wah, kok kayaknya susah banget ya? Karena terlalu banyak kata-kata yang mungkin. Banyak ini kata-katanya nih. Tapi satu kata aja? Satu aja ya. Katanya. Ibu rumah tangga yang baik. Satu kata? Gak ada. Satu. Itu dua paragraf. Gak apa-apa. Legenda loh. Ibu rumah tangga yang baik. Oke. Susi jawab jujur. Apa yang pernah... Kebalik. Oh. Susi jawab jujur, apa yang pernah bikin Mbak Susi, Mbak Alan marah banget sama kamu? Lo ngapain? Biar ada soundnya. Pilihkan pel. Oh, iya. Taruh. Ya, apa yang pernah bikin Alan marah banget sama Mbak Susi? Kalau saya bawel banget. Udah bawel, cemburuan. Oke, baiklah. Alan jawab jujur, kalau Susi dandan lama atau enggak? Main dong. Lama sekali. Wah, udah lama dandannya, ngambekan. Sekarang gantian Mbak Susi, jawab jujur. Satu kata tentang Mas Alan. Sabar. Mas Alan, jawab jujur. Lebih deg-degan menghadapi kelahiran anak pertama atau menghadapi lawan di final Barcelona 1992? Servis. Sama-sama deg-degan, tapi yang lebih deg-degan... Nah, kan? Waduh. Anak yang pertama. Oh, lebih deg-degan ya. Nah. Mbak Susi, jawab jujur. Lebih gantengan Alan atau Lim Swee King? Alan dong. Ya, teman-teman, untuk kalian berikut sama dengan Mbak Susi Susanti. Pertanyaan nih dari tukang Mas pel. Alan, ya. Lebih cantik Susi Susanti atau Susi Pujiastuti? Menteri. Kan sama-sama Susi. Menteri. Oh iya, gak usah. Tapi saya boleh minta satu request gak, Pak? Apa itu? Saya dari dulu pengen banget menahan semesta dari seorang Alan Budi Kusuma. Boleh gak, Pak? Oh coba, ayo coba. Coba ya. Ayo. Coba. Susi, boleh, Mbak? Susi. Boleh. Ya, gantian deh. Nahan semesta, pengen tahu. Berapa kali aja, Mas? Kalau bisa kenain matanya, Mas. Stop. Lu mau nahan smash-nya atau mau pamer skill? Nahan smash-nya. Mas, smash-nya kan cengkeh. Sekarang saya cari curinya. Sering terjadi juga. Sakit beneran ini. Mas tolong, Mas sakit banget. Salaman dulu sama wasit tuh, kok gak usah lama sih. Oh, yang menang siapa saya dong? Yang menang Mbak Susi ya. Selamat ya. Okay. Pertandingan dimenangkan gitu terakhir wasit gitu tuh.
Emang di bulu tangkis ada begitu-begitu? Ada. Pertandingan dimenangkan oleh... Game over. Game over. Enggak, lo game over dulu. Game over. Oh, game over. Capek ya, Mas? Pertandingan dimenangkan oleh Susi Susanti. Selamat, Mas. Juga. Ya. Terus ngapain? Nggak tahu lagi. Ya, terima kasih buat Alan Budi Kusuma. Dan juga dan Mbak Susi Susanti. Sudah datang ke Studio Tonight Show. Terima kasih ya. Sekali kebanggaan buat kita ya. Bisa mendatangkan dua legenda ini ya. Semoga banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang ya. Makin banyak terinspirasi untuk kembali mengharumkan nama bangsa lewat olahraga bulu tangkis. Amin. Dan bulu tangkis kembali berjaya di internasional. Ya. Setelah ini kita kembali lagi ya. Jangan mana tetap di Tonight Show. Di dadaku garuda kebanggaanku. Kalau mikir terlalu jauh juga hidup belum tentu nyampe ke sana kan. Wah, ini bagus kata-kata yang ini bagus. Orang-orang ya. Orang yang betul-betul pesimis ya.